kan luas. Ini aku lagi di dalam masjid, bagus kan masjidnya. Ini kita lagi mau berdoa dulu nih di makam. Ini makam nenek buyutnya Halil. Tuh. Ini. Kenapa ini gangguan mulu? Aduh. Ini makamnya kayak gini. Bu ismi desa nih? Hah? Aydınlar köyü. Hah? Nah, itu namanya. Nah, ismi? Aydınlar Köyü. Aydınlar Köyü. İstanbul'un Aydınlar Köyü. Oh, susah ngomongnya teman-teman. Saya nggak bisa apa itu. Udah selesai berdoanya. Kita balik lagi. Ini suasana di desa Turki, teman-teman. Kayak gini. Makamnya tinggi-tinggi kalau di Turki. Kita lagi di pemakaman jeruk purut. Nah, bukan lagi di pemakaman Turki. Ini juga banyak ayam. Bu. Ini rumah nenek buyut kita zaman dulu. Oh, nggak ada isinya. Kita nggak mampir soalnya ada orang di dalamnya juga. Ibu Bunda. Kita keliling desa. Tapi nggak turun, nggak ada yang kenal di sini. Hanya pergi ke makam untuk berdoa. Jalan buntu, jalan buntu, teman-teman. Kota kembali lagi ke kampung pada tinggal di sini. Yang masih muda pada pergi ke Istanbul. Udah uangnya terkumpul, balik lagi ke kampung. Ya mudah-mudahan aku juga nanti bisa tinggal di Indonesia. Kita ngumpulin cuan-cuan dulu. Doain ya teman-teman. Dia senang ada ayam. Nah, jadi kita punya tanah di sini, teman-teman. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa bangun rumah di sini nih, kayak gini. Halamannya kan luas. Mudah-mudahan. Sekarang kan kita tinggalnya di apartemen. Bapak telepon di sini. Nanti kita punya rumah di pinggir hutan. Amin, semoga saja. Waalaikumsalam. Halil, Burda App. Mau? Hah?
Tuh lihat rumah ini juga kan halamannya luas banget. Ya. Tamam, kaç boy? 30 boy lazım. Tamam. Bir bakayım döneyim ben sana. Suami pengen bangun rumah di sini, tapi aku nggak tahu. Aku pengennya di Indonesia, teman-teman. Nah, di sini tanah kita tuh sampai ke sana ke belakang. Di pinggir hutan. Tapi deket sih desanya juga. Ini di sini desa kita paling pinggir tanahnya. Aku kira tadi apa ini yang gunung kayak gunung-gunung gini. Ternyata ini ee-nya sapi, teman-teman. Aku pikir apaan dari kejauhan. Ternyata ee sapi. Iya, Bu Kakao Inek. Bu Kakao. Bu Kakao? Campur lah. Ee-nya sapi. Ya, katanya di sini mau bangun rumah. Ama Epieni no tukce Indonesia. Yeni? Ha. Buraya karavan koyalım. Yeni ep Indonesia no tukce. He, yeni Indonesia. Ha. Okay. Jadi pengennya kalau udah tua mah kita tinggalnya di Indonesia, teman-teman, tapi nggak tahu deh suami mau atau enggak. Ya, kita lagi di desa. Ini tanah kita nih, dari situ sampai ke sana. Sampai ke sana. Itu ada sapi. Ayo kita ke mobil lagi. Nggak tahu kita mau pergi kemana lagi. Kita pergi kemana lagi, sayang? Istanbul? Istanbul. Abi. Bitti. Ayo sekarang kita pergi ke Istanbul, sayang. Deniz? No, Deniz. Hah? No, Deniz? Deniz, yeah. yes. Deniz burada. Orada Deniz. Kecewa bicaranya tadi malam nggak pergi ke sini, tapi ternyata hari ini pergi ke sini. Kemana sih? Nggak jelas dia mah. Dia bicaranya pergi kemana, sekarang perginya kemana? Malah pergi ke desa. Di desanya juga sepi. Jarang rumahnya. Tapi di sini pemandangan. Assalamualaikum abi. Waalaikumsalam. Yang tadi habis bicara sama penduduk kampung di sini. Tapi mereka kenal sama neneknya Halil. Pemandangannya sama kayak di dekat rumah kita tuh, kincir angin. Karena ini juga masih cat alja, tapi cat aljanya pinggirannya. Ini rumah-rumah di Turki kayak gini kalau yang di kampungnya. Gak kayak di kota-kota apartemen. Halamannya pada luas. Ada ayam. Punya ayam.
kita akan pergi sholat dulu. Bete ama. Mama toilet bayan nih. Gak ada toilet buat cewek. Gimana ini budi? Ini tempat duduk laki-laki. Ini kita mau sholat zuhur dulu. Kita sekarang berada di Tekirdak. Ya salah nggak ya ngomongnya Tekirdak. Ini tempat sholatnya. Di sini cewek kalau sholat nggak pakai mukena teman-teman. Bu simit, bite simit. Ya. Di jajanan Turki namanya simit tapi habis. Ini Tekirdak, kota Tekirdak. Kalau nggak salah penyebutannya, maaf ya kalau salah. Ini bacanya apa? Malum, belum bisa bahasa Turki. Tuhalil. Kita lagi nyari tempat sholat cewek. Mungkin jarang ada cewek yang sholat di masjid, jadinya nggak ada. Tempat laki-laki. Halil buka. Kita di tempat laki-laki aja sholat. Ini tempat sendalnya. Aku juga nggak bawa mukena tapi aku pakai sarung tangan. Ah, Buddha, sayang. Bu bayar mungkin. Oh, di atas. Oke. Nih, tempat sholat cewek di atas. Kita ke atas. Ini di dalam masjidnya teman-teman. Nggak ada mukena di sini. Ini aku lagi di dalam masjid. Bagus kan masjidnya. Dari luar tuh kayaknya kecil tapi udah masuk gede banget. Di sini nggak ada orang, tadi ada satu perempuan tapi udah selesai sholatnya. Oke, kita lanjut perjalanannya. Nggak tahu mau pergi kemana. Tadi kita udah keliling desa ya, nenek moyangnya Halil. Oke, kita lanjut. Di jalan ada yang jualan timun, katanya murah, jadinya mau beli timun dulu. Ne kadar kilosu? 10 lira abi. 10 lira mı? 10 lira. Geçen hafta 5 liraydı. Geçen hafta oldu. Haftaya belki 15 oldu. Öbür madem durma duru yükseliyor. Geçen hafta da aldım da 13 lira. Tamam, geçen hafta 5 liraydı. Doğru ya. 5 lira. Bugün 10 lira. Öbür madem 20 lira olmuş yerinde abi. Allah Allah. 8 lira 30 lira yapıyor. Bu mu? Yok yok. Yok ya kandırma bari. O zaman söndür. Oraya gidecek mi? Di sini banyak yang jualan pakai mobil. Oh, kirain iya murah. 10 lira. Itu ada yang jualan apaan itu?